Ini awal pagi sekali, saya sudah jalan ini pemirsa menuju rumah adik ipar saya. Tukang lauk nggak ada lewat lah. Tadi saya mau masak, tengok-tengok duit singgem ini cuma ada. Apa boleh beli ini? Jadi saya mau ke rumah adik saya minta uangnya, karena kalau sekarang kita pergi ke semalam pun udah nggak ada uang. Lupa saya pergi briling ambil duit. Last-last udah malam, pagi pun belum ambil duit di bank. Sekarang mau beli masak, uang tinggal segini. Tepat salah? Iya, dari ipar saya sudah nyapu. Minta uangnya dulu 20 ribu. Oh ini. Ish, ada selalu bikin standby satunya. Harden satu. Nah gitu. Ini telur. Ambil telur dulu pemirsa. Udah kayak kedai kita aja kita pikir ya tadi. Ambil telur. Telurnya besar-besar sekali. Lima. Apalagi tadi nggak ada di rumah ya. Resepnya mau ada per saya 100 ribu. Kalian sudah lari keluar. Ayo, ayo masuk, ayo. Salam menjual-jual. Nah, Dewa Patura Raslina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Hari ini kita mau masak sarden telur pecah aja. Saya udah beli telur, saya udah beli sardennya juga. Kemarin saya rasa saya beli bawang Holland, tapi saya tak nampak pun dekat mana bawang Holland tu dah berada. Tomatonya pun dah busuk. Perasaan semalam kayak saya beli bawang Holland tapi tak ada. Atau memang perasaan saya saja. Ini ada tu cuma bawang putih. Bawang putih saya masih banyak ini ha. Beli lagi. Kayaknya bawang Holland yang saya ingat mau beli hari itu saya memang enggak belilah. Hanya diingatan saya aja saya beli. Saya siapkan dulu bahan-bahannya lah ya pemirsa. Last-last bayar sarden sama telur saya tadi pun utang juga, enggak ada baliknya. Ya kan? Bersihkan dulu semua. Kayak kemarin saya ambil deh. Mungkin saya ambil sama yang punya kedai. Nggak dihitung. Kalau saya nggak marah nanti saya carikan deh. Semalam adik saya sudah jumpa sama pembeli motor saya pemirsa. Hujan-hujan dia semalam pergi. Pulang dia. Nggak lepasnya. Kan saya bilang saya lepas 7.500 baru saya lepas. Jangan tanya lagi saya bilang. Malam dia udah jumpa yang beli itu. Dia cuma mau 6,5. Biasalah. Saya bilang saya nggaknya terlampau perlu. Eceknya uangnya itu bukannya untuk emergency sekali gitu. Jadi berapa yang penting laku, berapa orang mau jual aja terus gitu. Enggak, saya bilang. Kalau cepat laku ya udah saya beli motor cepat, beli motor baru saya bilang. Kalau belum ada yang berani dengan harga yang saya berikan ya udah tunggu aja saya bilang gitu. Enggak buru-buru kok saya bilang sama adik saya. Cuman kesian dia kesana sini kan. Tadi pun hari ini kita rencananya mau pergi ke Medan tapi kayaknya enggak jadi. Kenapa? Sebab gaji YouTube saya mungkin masuk nanti dalam pukul 11 gitu pemirsa. Jadi nggak sempat. Mungkin besok lah baru sudah confirm. Kata suami saya pun besok baru confirm. Ada saya duit tapi itu duit emergency. Untuk hal-hal seperti ini saya nggak mau bongkar lagi. Itu tuh untuk kalau misalkan tuh anak saya sakit ke atau kalau misalkan apa perlu uang sekolah secara tiba-tiba suruh bayar ini, kita lagi nggak ada duit, ah baru diambil gitu. Kalau ikutkan hari ini udah masuk yang pergi college ke university, hari ini udah masuk hari pertama mereka masuk sekolah sih. Tapi macam yang saya cakap dulu, saya juga udah lambat sebulan boleh je. Saya dulu lambat kurang uangnya karena kan mau masuk bayar 16 juta. Itu minimal harus bayar 5 juta dulu. Jadi uang saya kurang. Nunggu-nunggu uang itu jadi sebulan saya lambat. Masuk saya kuliah, yang kawan saya sama-sama sekolah dulu, dia udah senior saya. Dia udah
Semester 3, saya baru semester 1. Ini cabenya sedikit aja. Apa itu cabe? Udah. Ini kalau paling cepat nih, kalau masak nih. Oke, jom kita start memasak. Masuk ke minyak. Oke, kita masukkan bahan-bahan yang udah kita blender tadi. Saya tambahkan sedikit serbuk kari ya. Kalian tahu tak pemirsa, semalam saya beli ice cream sama anak saya. Saya nampak pokok kari tumbuh cantik. Lepas tu saya bilang, pokok kari. Saya bilang gitu kan. Sama yang punya rumah itu dengar. Dia tahu. Saya bilang, pokok kari ini kan, Dik. Saya bilang ke dia, katanya. Boleh ambil bibit, saya ingat mau potong tangkai gitu. Lupa saya, kari kan harus ada akarnya ya. Macam mana mau ambil bibitnya ini? Belum ada anaknya. Katanya pemirsa, cantik pokok karinya itu, tahu kalian. Udah dipotonginya pun. Apa daunnya cantik, dipotonginya habis. Untuk apa daunnya itu? Rupanya kalau di sini pokok kari itu ditanam depan rumah anti hantu katanya, biar nggak masuk hantu ke rumah. Makanya ditanamnya, nggak tahu dia bisa dimasak pemirsa. Saya udah ambil daunnya, saya cium memang daun kari. Nih. Baru tahu gue, jauh-jauh bawa dari Malaysia bibitnya, rupanya di sini pun ada. Last nanti saya jumpa juga daun kesum. Karena di sini banyak orangnya udah pernah merantau ke Malaysia pemirsa. Banyak di sini. Jadi tanam-tanaman yang ada di Malaysia, tanam-tanam ubi. Tak perlu di ada aja di sini. Nanti kita cari, nanti saya tunjuk sama kalian pokok karinya itu ya. Dekat je sini. Right. Alright, alright. Kita masukkan sarden. Jangan lupa ambil air. Oke, ini kita masukkan asam karena ada baunya sedikit. Tomato, daun bawang. Kalau tadi kita masukkan, ini sudah saya tambahkan garam tadi. Kalau tadi kita masukkan bawang Hollandnya kan lebih mables nalar ke samyar, ya kan? Oke, kita masukkan telurnya one by one. Alright. Okay. Ini sekarang saya mau siapkan makan lah pemirsa. Tadi saya beli roti kelapa 2. Kadang-kadang anak saya mau makan roti. Tapi sekarang ya kan, saya suap juga anak saya sikit-sikit nasi. Kalau enggak mau makan pun saya suapkan sikit, yang penting makan. Udah kayak buat tadi kan. Semalam kami sembang-sembang sama adik ipar saya. Dia tanya saya, ada orang hidup gak makan nasi kak? Kata, ih, artis pun banyak, udah 5 tahun, sekian tahun gak makan nasi. Saya bilang, iya kan? Tapi kalau kayak kita gak bisa, saya bilang, kenapa? Udah makan ini, udah makan itu, di kepala otak tetap ingat. Nasi, taruh kuah pedas-pedas, minum, makan kerupuk, itu juga ingat macam mana mempantangkan nasi. Kan tetap aja. Gak bisa berpantang sama nasi. Ya kan? Apa kalau kalian tinggal di kampung? Cipu merata. Apa kalau kalian tinggal di kampung? Enggak makan nasi kan? Itulah ini makan, itu makan nasi. Enggak makan kalau gastrik. Semalam datang tukang air. Enggak nampak deh. Pemirsa. Udah masak kita punya sarden telur yang pecah pemirsa. Ya ini telurnya juga udah keras. Karena di rumah ini tuh kalau telurnya masih muyu-uyu alias belum masak, separuh masak, enggak suka. Master Chief pun kalah. Tutup api. Master Chief yang mana, Sri? Master Chief yang kalah. Oke, ini kita pindahkan yuk. Sana sih, ini anak saya mintanya Milo hari ini. Singem dia selalu nak minta TO juga. Saya buat TO Milo, ini ada air putih juga. Ini lauknya udah siap, udah masak juga. Terpulang anak saya nanti mau makan nasi atau roti, terpulang aja. Yang penting semua udah siap, tanggung jawab saya sebagai ibu. Oke, video kita untuk pagi ini sampai sini saja dulu. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.